Hai semua, selamat datang kepada Warriors Drawing Mashup Challenge episod baru. Hai, saya Ada Doodle, MC anda pada hari ini. Saya Ilman. Aku Kai. Yes, itu dia. Malaklah aku nak sebut. Aku Ada Doodle. Welcome back, saya kembali. Muka saya dah tinggi macam biasa. Macam orang lain je. Tak ada. Kau kan kita punya favorite apa, comic artist. Eh, mana yang ada penting lah. Aku nampak ada topik baru yang menarik, aku terus masuk ke. Tamak eh. Tak ada macam excited nak try benda baru. Yes, biasalah tu. So, hari ni topik dia macam hari ni ada dua benda yang sangat menarik lah. Satu tu topik baru yang dah dicadangkan oleh For Is Ya. Panjang, dia ada banyak A. For Is Ya dan kena juga sebut. Alice. Dia ada berapa banyak A? Harakat-harakat. Berapa harakat? So macam ya. Betul-betul. Dan juga dan juga Alicia underscore Wahida. Dan tema hari ni bukan Alicia. Tema hari ni ialah Agent Ali sebagai fantasy characters. Yeah. Favorite. Yeah boy. So macam korang boleh bayangkan Lord of the Rings, Narnia, something like that. Dungeon Dragon. Dungeon Dragons, yes. Ha, itu yang kaya je. Yeah, kita punya resident board game enthusiast. Yeah, Kai. Woo. Kai main board game je. Yeah boy. Tapi also hari ni benda yang menarik yang dinanti-nantikan ialah hari ni Kai, adakah dia akan sebut Naisu atau tidak? Sebab episode hari tu dia tak sebut eh. Dia tak sebut eh. Eh, kali ni wajib tau kau. Aku ada lah, aku paksa kau. Tapi itu nanti. Kita tunggu dia punya turn dulu. Ha, betul-betul. Dan aku nanti disconnect kan. Cuba pula kelabar tu. Okay, so macam tu artis pertama ialah Hilman. Kau dah ready? Yeah. Ah, ready. Dah ready ke belum? Dah, tengah pegang tablet ni. Wow, okay. Semangat eh, last kan live eh. Dah ready. Okay, 3, 2, 1, go. Laju sangat ni bang. Ni apa? Apa tak? Kita nak buat sikit apa yang kau tengah nak buat. Oh, sekarang tengah sketching post dia. And kali ni macam style tak nak fikir sangat, just macam buat je. Tengok dia apa, macam mana dia turn out. And so kita just freely sketch macam dia punya armor. Ni memang ikut feeling lah ni. Just buat je. Sebab terasa macam lalu kalau lukis macam apa, banyak fikir ni macam tak apalah, nak try something new, just buat je lah. Just go with the flow mana. Yeah. Cantik kan. Tak, yang penting ni kita punya OG-san kesayangan ramai ni. Uno. Sebab tak ada orang lukis Uno lagi kan. So macam kita Uno. Eh, ada lah kau lukis. Hah? Ada eh? Ada. Tapi ni yang untuk episod minggu lepas. Episod apa? Episod yang yes. Idol AU yang tak lukis Uno. Oh. Yeah. Spoiler tak tengok ni. Alamak kantor ya. Serga-serga. Lawa lah. Ni ikut feeling ni. Alamak. Dia tambah dia punya apa ni, bagi dia punya cape yang dah koyak-koyak sikit. Nampak dramatik. Sebab yang bagi nampak dramatik sikit. Uno memang drama queen pun. Everything semua nak drama lebih. Of course lah. Macam biasa tangan eh. Semua ini tu drama. Aku suka He-Man punya sketching style. Daripada episod sebelum-sebelum ni pun aku nampak dia punya sketching nampak dynamic gila. Tak payah detail pun, macam dynamic gila.
Asya, wah. Terima kasih, terima kasih. Kenapa jadi jadi writer? Oh, sebab memang kau masuk komen. Ayah sebenarnya nak cari orang baru ni. Apa orang power aku dia cing cing. Dik, kalau boleh buat dua benda, buatlah dua benda. Power sangat ni. OP, OP. Macam jin ni. Saya je. Kena nerf ni. Kuat sangat. Ni kita kita buat line art terus. Sebab sebelum ni kalau perasan macam dua kali buat kan. So dua kita try sekali lah. Tak payah sketch tu kita macam. Adalah sketch belakang tu tapi line art ni kita buat terus je lah. Macam kalau ada salah sikit tak apalah. Eh dah detail lah kot sketch tu. Design. Tapi seronok jugalah dah lama tak lukis apa ni armor kan. Apa dia Kai? Design baju dia memang kau dah pre-plan ke ataupun ni memang just YOLO je? Dia YOLO campur dengan aku ambil apa sikit-sikit elemen daripada yang daripada apa gambar reference tu. Tapi mostly YOLO lah. Tak kau pakai gambar Uno je lah sebagai reference kau. Yang buatkan Uno je lah bagian part mata tu lah. Tapi dia punya bahu tu ada sikit lah. Tapi yalah, tapi sebab suka hati punya style. So macam kita just go with the flow. Tapi lawa lah oi. Dia YOLO pun. Oh batuk berdarah aku dengar. Apa? Memang batuk sikit. Batuk. Ha? Batuk berdarah aku dengar. Ni just go with the flow je. Oh. Nampak power sangat ni. Kita macam mana ni? Tapi style lah. Dia macam menarik juga bila tengok kau buat macam buat je lah. Benda kan. Apa dia Ain? Apa benda? Tapi dia macam ya, dia tengah buat line. Korang tanyalah soalan yang aku boleh jawab. Aku tersinggung tengok kau punya proses ni macam damn. Janganlah tertinggal sangat. Tanyalah soalan. Dia biasanya kalau kau tengok macam design armor ni, kau banyak tengok daripada mana? Mana inspirasi banyak? Daripada DC ke apa ke? Selalunya kalau macam sebelum ni aku ada buat ni lah macam satu sekali run kan. Yang tak ada rekod punya, just lukis nak dapat feeling armor dia. Sebab tu aku rasa macam apa? Daripada tu lah kot. So maknanya basically kau dah pernah ada reference lah before this lah. So yang ni, so yang kau draw sekarang ni is just basically apa yang kau memang confirm aku nak yang ni, yang ni, yang ni. Kira macam dah plan lah nak lukis apa. Sebab macam ni dah level illustration kan. So kita kena macam dah ada planning nak buat apa. Kalau macam level exploring ataupun konsep tu macam tak apalah, kita buat apa apa je kan. Tapi bila aku cakap yang apa, aku ikut feeling tu, sebenarnya dah tahu jugalah feeling tu nak apa. Kalau tak tahu lagi rasanya lagi lama video ni. Dia macam tu lah. Video ni akan jadi 10 jam sebab just explore saja. Sebab so, dia macam so basically kau macam dah ada lah idea in mind yang sebelum kau start ni lah. Ada idea dia pun yang macam armor ni semua macam apa, tak adalah fikir macam nak buat macam ni lah armor ni. Tapi bila dah buat satu tu macam buat semua macam ni lah. Macam nampak dia punya apa, macam ada tema kan. Kita just ikut je lah bagi dia rasa seragam. Tema yang mana tu? Apa maksud? Yang mana? Macam tengok yang apa dekat plate kaki dia tu kan, ada macam tiga cabang tu kan. Dekat plate dekat dia punya chest plate tu pun ada macam tiga cabang tu. So macam just yang nampak macam skill naga apa macam sama macam claw sikit tu kan. Dekat bahu dia ada claw sikit. So macam kita just follow je lah benda tu. Nak bagi nampak macam apa? Ada harmony. Dia armor ni satu set lah. Yes. Aku nampak dia macam ada apa sea punya motif kan. So aku nampak macam dia ni king of the sea. Wah. Dia semua lain. Dia aku nampak dia macam dia macam Poseidon ke apa ni je. Adalah. Sebab benda tu nampak sikit macam macam ni sirip. Sirip ikan eh.
tepi tu. Gila kot. Lepas tu kan apa untuk tangan belah kiri. Tangan belah kiri tu kan robot kan. So for apa macam kalau fantasy dia aku nak buat macam tangan dia tu macam tangan monster sikit lah. Sebab aduh apa batu karang. Dia macam tu lah. Macam batu tu kalau terkeluar sikit daripada tangan dia. Macam dia sacrifice tangan dia dekat untuk dapat tangan lain kuat. Weh lawa. Tapi sebelah je lah. Memang sebelah je. Nampak macam macam mana style gila lah. Aku suka dia punya line dia ni. Dia nampak macam one shot je tau. Macam sekali line kau tak nampak dia macam patah balik sangat pun. Ada nampak satu dua. Lepas tu dah macam dah terus okay siap. Done, I'm done. Aku suka fabric dia. Sebab bila tengok tu aku boleh rasa macam Tengok tiba-tiba tengok colour lah. Awak base colour. Base colour. Nice. Ooh. You know it's gonna be good bila dia punya colour apa colour palette dia is black and red macam. You know my man. Good. Nak try. So tapi angkat tangan sikit aku tahu dekat dalam chat tu mesti ramai yang suka Uno kan. Cuba bagi emoji tangan sikit mesti tengok berapa ramai sebenarnya. Bukan aku seorang kan. Saya suka Uno. Tapi saya suka Rizwan lagi. Betul tu. Tapi Rizwan ada orang buat belum? Rizwan? Dah lah yang episod awal-awal semua dah ada dah. Nampak sangat aku tak tengok kan. Alamak. Seteruk tu lah. Ya, dah lebih lah ni. Aku telah mengeksposkan diri sendiri. Alamak, janganlah. Kata ya macam tu. Tu apa? So ni lah shading. Shading. Kita macam sebelum ni pun macam shading planning ni macam shading rasa macam ni. Betul lah ni. So yang shading pun ni, apa tema kali ni aku mostly go with my gut je lah macam. Tak nampak macam apa lah itu lari sikit lah. Macam apa? Dia nampak macam lah itu lari sikit lah. Tapi macam tak obvious tapi macam lawa. Nampak tak dia punya. Kalau dalam Azan Ali The Series benda tu warna biru sebab dia Azurium. Yang ni apa? Ni darah naga. Oh wow. Tak terfikir juga tapi sebab apa? Nak samakan dengan dia punya apa ni mata dia merah kan so macam kita ni kita tambah background sikit lah bukan background pun tapi just macam tak nak bagi kosong macam emphasis point dah siap nice lah mak nice aku dah sebut kau sebut nice bukan nice tu tak. Tak kira lah. Tak kira weh, dia macam, nice kita kena macam kena apa, kena ada mempersilakan Kai. Untuk sebut, nice tu. Sebut kan? Sebut kan? Every setiap lukisan kau kena sebut tau. Cuba cakap macam mana? Tiba tak boleh keluar pula. So macam mana, apa pendapat Kai kepada lukisan ini? Adakah ianya nice tu? Nice lah. Dia punya tak ikhlas tu. Boleh lah. Sekejap, tadi dekat lukisan Iman tu kan, kenapa ada apa tu yang X199? Itu dia kan? Itu adalah aku punya signature. Oh, ya? Tapi kenapa dia X kan nama dia? Apalah, nanti kita. Itu episode lain ya. Ini 10 episod tak habis. The mystery of X tu. Okay. Biarlah dia orang. Buat teori, okay. Okay, so Encik Naisu, adakah anda bersedia? Naisu! Dia dah disconnect ke? Kai! Kai, come back, Kai. Okay, sebelum kau start, Kai. Nak tanya. Satu kedua. Satu lukisan je. Okay. Tak adalah terkejut. Kau tidak terkejut. Aku tak boleh lah. Jangan kaya power sangat.
The best okay. for the last. Yang risau. Oh, betul lah. Aku rasa korang still akan terkejut juga. So, oh, okay, okay lah. Okay, tak sabar. Mari kita okay, mula okay, kan. 3, 2, 1, go. Nice. Aku kai, aku kai. Apa dua ni? Apa ni? Abang. Tiga, baik. As usual, empat. Aku lima. Buat. Aku buat amil je lah. Oh tengok kau, dia buat super kelas tu. Wah, over lah. So, ya, aku tengah main post dia lah, kalau main fantasy macam mana. So, aku banyak main pedang dengan anak dengan bow. Sebab aku rasa tu paling basic fantasy RPG lah. So, ya, aku ambil post yang paling... Oh, satu post. Lukisan tapi abang. Dua orang, okey. Aku ambil post yang paling sempurna. So, apa dia kai? Aku tak dengar. Tiba-tiba aku tak dengar kai. Ya ke? Mic benci aku. Aku cakap slow sangat. Aku cakap kuat kot. So ya. Yeah. Aku tengah apa tadi aku dah lupa. Cakap balik, cakap balik. Sketching ke? Ni sketching ni aku punya planning. Reason aku ambil post ni sebab sebab aku tak ada idea untuk design the fantasy thing sangat. Walaupun aku ambil reference kayak jujur kan. Okay. Betul. Bagus. Aku ambil reference Final Fantasy Tactics. Aku suka game tu dan design world tu lah. So yeah, I'll try nak imitate tapi I try here. So yeah. Oh, I like the fact that Kai actually sangat jujur macam sebenarnya aku tak tahu. Which is great bagi aku. Puyo, sebab tiga kali. Tiga kali nak lawan, dia nak lawan Nurul. Sebab Nurul sketch dua kali kan. Eh, Nurul sketch tiga kali kan. Oh yeah, oh nak sama kali. Tiga kali lah macam ni lah. Nak challenge. Challenge accepted. Ni kira clean line art aku lah. Tadi tu just rough. Oh, tadi art. Pun dah nampak clean dah sebenarnya. Oh. Tak. Yang ni aku try guna brush yang sama. Brush yang sama. Tapi aku tukar dia punya pekat tu ikut pressure lah. So dia nampak macam macam penciling sikit. Wow. Nice. Kenapa kau ambil Ali untuk kelas night kan? Aku nampak tadi ada macam ada kelas lain macam ada wizard, ada night, pasal ada archer. Pasal okay. Kenapa kau ambil Ali untuk night? Mula-mula aku ingat kan Ali ni sebagai sorcerer macam magic caster. Nah, aku fikir macam tu. Pasal macam Ali. Tapi aku akan struggle again dengan nak buat tangan dia macam tengah buat fireball semua yang so on. So aku just ambil paling simple je lah. Kan struggle dengan tangan? Masa tipu je, bukan tangan tu bukan, kau punya kekuatan ni. Bukan forte kau ke? Aku ada up and down. Oh, time ni dia, tangan dia suck sikit lah. Macam kita kan manusia. Ya, yeah, biasalah tu. Hanya manusia biasa. Tiba-tiba so, sikit. Jadi kan ambil dia lah simple. Tiada tangan tu kali ni. Macam tu lah. Macam tu lah. Wah, tengok dah shading lah. Start dah shading. Shading kau kali ni lagi halus kan? Yang ni aku try ikut yang again Final Fantasy. Sebab baru ni aku main game Final Fantasy yang dekat mobile tu. Aku suka dia punya stroke penciling shading dia lah. So macam aku nak try lah. Oh nice. Tengok rambut dia. Fuh, lebat. Boleh nampak lah sebab macam okay ni obviously macam ada reference. Pasal layer. Aku punya OCD kicks in. So aku macam tak boleh ni. Walaupun aku tahu benda tu boleh pejar sebelah mata je. Nanti boleh merge kot. Dah. Tengok dia punya dia walaupun Kai cakap dia buat satu lukisan kan. Tapi aku rasa kan ada dua orang dalam. Aku macam rasa kan lah. Kau dapat merasakan. Aku dapat merasakan ada seorang lagi karakter yang akan muncul kejap lagi yang buat kita semua terkejut lah. Aku rasa pun macam tadi tu. Yang ada XX tu macam ni tempat yang nak color punya. Yang ni pula ni. Kenapa warna hijau?
Shrek. Aku somebody one told me. Aku kali hijau supaya aku senang nampak color sebenarnya, sebab aku macam tu lah. Kali hijau tu lagi bright. Huh? Tak validate yang kau pakai warna hijau. Senang nampak. Dia kalau yang tadi tu aku kali hijau sebab aku tengah buat grey yang soft. Oh, macam kau buat shadow tu eh. Ah, tu. Oh, ah, tu. Tu dah. Tapi tak nak. Wish. Ni Ali juga kot. Oh, Ali. Eh. Oh. Ah, Ali eh. Okey. Ali. Asyik sangat eh Ali. Tak habis cakap lagi. Ni Ali Shah kot. Dia punya belakang tu. Dia Shah. Do you serve tayo? Okay. Kenapa tadi tu? Kau pergi... Kau pergi makan eh? Cik, siap ada back. Sorry, wow. Ya, yeah, sorry ya. Ush, elf. Oh my god, Ali Shah elf? Yes. Okay, dalam fantasy world ni aku anggap Ali macam human, so they meet this elf. So diorang travel together lah. Untuk kalahkan Uno yang tadi Killboy looking tu. Ada sambungan. Okay lah, jom lah crossover kan. Dia punya kelas dia dah open lah, open world lah. I literally feel like I've connected the dots. Ini jadikan elf Shah. Buat bangga. Okay, boleh. Hashtag buat bangga. Ya, yeah, we are back. Tak ada orang nak baca dari ni aku buat. We are back. Jadi lah. Boleh lah buat bangga. Boleh. Hashtag buat bangga. Buat bangga. Apa lah aku miss? Kita aku nak tengok awal-awal episode. Episode pertama lagi kita nak keluar hashtag ke. Ha, so okay, sekarang kan? Ni masih sketch lagi. Ni apa ni? Ni sketch, aku tahu ni sketch kan. Third layer. Ni second layer. Kai tiga layer. Oh, aku tengok dia punya daripada layer dia ni rasa macam boleh buat buku ah. Hey. Oh, banyak gila buku layer dia. Tengok cek buku lah. Ini semua punya sketch lah. Aku pakai pen yang ni lah untuk pensel macam tadi lah. Yes. Korang jenis ni eh? Flip canvas eh? Haa. Aku tak. aku pun tak juga. Orang-orang YOLO tak akan flip canvas. aku sebab aku terlupa. Lepas bila flip balik. Bukan kan? Maksud aku bukan flip kiri kanan. Ni pusing-pusing. Oh, rotate. Sorry. Oh. Bagian aku... Dia boleh, tangan aku limited lah. Dia certain arah, kalau tarik tu macam lagi cantik pada certain arah yang betul juga cakap. Aku macam bila tangan kita apa position sama je kan, so kita kena pusingkan untuk letak kat position tu. So nampak tak hidup sebenarnya tangan dia sangat fleksibel. Why? Dia nak flex tangan dia tu macam. Siapa? Garangnya Aslisha ni. Tu lah. Alicia dalam dunia fantasy pun garang. Elf kan memang garang. Dia orang kata, kenapa Alicia tak garang? Kenapa Ali yang garang? Alah, serius lah. Ada yang bertanya. Alicia why not? Dia tak garang. Dia tak garang, dia comel. Tak apa. Kan? Janganlah asyik garang. Kesian Ali, asyik marah. Kau tak kesian ke Ali? Kau tak kesian ke? Kau tak utama asyik kena marah kan? Tak apalah, dia macam boleh orang-orang yang selalu kena marah dengan mak tu bolehlah relate. mak. Perasaan ni, perasaan kena marah selalu ni macam biasa je. Macam dah okeylah Ali pun tak ada mak kan. So Ali ada orang yang marah kan dia. Wow, that is deep. Wow. Kesian. Oh, maafkan aku Ali. dah siap lah. Lagi sikit. Oh, tukar dia punya marking. Yes, aku rasa sebelum ni besar sangat, so aku kecil kan sikit. What? Dah comel dah kot. Walaupun macam diva sikit. Okay, sebab tu kot dia kecil kan sikit. Mungkin no. Nampak macam lain sikit. Kai, kenapa apa ni cekak dia warna hijau? Kenapa? Ayo. Cekak dia warna kuning.
tak apa, aku nak main satu tone colour je. Okey, saja je. Saja je. Aku ingatkan apa benda je ni. Colour je, Alicia dua colour, aku rasa macam Eh, kau boleh nampak kelabu-kelabu kat belakang hijau lah. Aku dah buta lah tengok. Sebab tu dia pasang warna hijau. Sebab warna hijau tak, aku lagi buta. Kak Kai cakap apa Kai? Dia punya boleh ke dia cakap dia punya naisu macam dia, tak? Dia dah kena, dia macam narcissist pula, tak payah. Haa, tak. Aku tolong lah. Eh, naisu lah Kai. Eh, naisu lah. Naisu lah. Thanks Moon. So ni lah dia saya punya fantasy Ejali. Eh, bila dah sini baru aku perasan nampak macam style marker coloring dia. Sangat. Tu kira setting apa? Setting traditional pula. Apa dia? Macam mana kan dapat result macam tu? Brush setting. No idea. Kayu lo. Sama je dengan line art tu punya setting. Oh. Tapi brush jadi macam tu eh. So I guess para penonton boleh ambil satu lesson daripada ni lah. It's just basically sebenarnya korang try je. Kalau jadi-jadi. Kalau tak jadi tak apa. Yeah. Dia boleh buat lagi. Apa dalam seni ni tak ada betul, tak ada salah. Yes, tak ada betul, tak ada salah. Bagi aku, kalau tak jadi, just move on to next canvas lah. Betul. So, benda tu describe pun tak apa. Siapa yang pakai media bank, boleh pakai setting Kai tadi. Boleh cari-cari, aku rasa Kai pakai setting biasa kan? Ya, yeah, okay. Default punya je. Tak perlu pun dah syat. Boleh media bank ke? Media bank free eh, boleh jemput try kalau tadi aku pun tak kenapa. Seperti biasa ini bukan sponsor. Tapi kalau korang nak label pau-pau macam Kai lah, jemputlah. Try apa yang Kai pakai. Medibank free je. It actually apps yang sangat bagus dan sangat user friendly lah untuk orang-orang yang baru nak try digital painting. Betul. Sangat friendly. So, sangat senang nak pakai. Okay. Nice tu. Nak tercakap lah tadi. Nice tu. Memang nice lah. Macam boleh letak kat baju. Oh wow. Boleh dicadangkan kepada design team. Tu design team tu. Alamak. Lepas tu belakang apa yang gambar Alicia tadi, boleh letak apa gambar castle kan. Macam who dah boleh letak. Okay, nanti kita brainstorm nanti. kalau penonton semua tu actually berminat, bolehlah komen-komen. Tengok. Tapi Kai suruh dia buat baju. Suruh Kai lukis. Boleh. Saya cuba. Okay, kita dah off topic. Okay. Kembali. Okay, kembali. Kita punya artis terakhir, Ain. I'm back. Kembalinya Ain. Alright. So, aku kembali di sini. Okay. Ready? 3, 2, 1. Okay. So, aku kali ni macam start dengan sketch macam biasa. Aku try banyak sketch lah. Yang ni sketch yang pertama. Kan? So, aku nak try assassin punya style. So, aku nampak macam style wizard dia ni. Aku try Ali untuk wizard. Lepas tu aku macam apa je power Ali dia pakai. So aku macam lepas tu aku tengok pose dia macam boring. Okay, aku kembali kepada pose yang pertama. So yang tadi tu semua aku scrap. And then aku detailing, dah tahu pose dia apa semua. Detailing, sketching, kenapa aku tak pakai yang ni untuk Spider-Verse lah. Tapi tak boleh lah, aku sumbat je. Sketching so, lepas tu self-doubt. Macam, So, aku try lukis Rudy. Kita punya edgy boy. Untuk assassin macam biasa lah. Sebab dia kan dengan hoodie apa semua, aku rasa macam perfect gila lah untuk team fantasy. And satu lagi, maybe ada setengah yang tahu, ada setengah yang tak tahu. Kuasa Rudy sebenarnya asal dia patutnya dia boleh kawal tali invisible.
Kan? 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 Betul kan? Patutnya tali tu visible. Oh, visible juga eh. Betul lah. Okay. So, dia boleh kawal tali tapi sebab tak boleh achieve dalam 3D, so dia tukar lah. Kalau tak, dia dah sangat cool gila. So, aku tak dapat nak... Tak dapat nak... Literal puppet master kot. Uish. Kan? So, bila tak dapat nak achieve dalam 3D, aku macam, eh, aku kena Duki Rudy buat ni. Pakai tali kan? Oh. Kita tak boleh setiakan konsep asal tu, eh. Betul tu. Fantasy. Tu sebab itulah dia kena masuk dalam fantasy punya version untuk achieve kuasa asal dia. Dia duduk dia atas pokok form. Atas bangunan actually. Tapi aku rasa nak lukis pokok tapi aku macam aku malas nak lukis background pokok lagi. So aku okay, try lukis bangunan yang pokok lah, senang kan macam. Senang tapi sebab aku dah rasa aku dah buat kot sebelum ni. Aku tak ingat. Macam belum, tapi aku macam belum. Dah tak tengok. Belum. Belum eh? Dah apa, benda dah siap pun. So, yang ni aku try, ada follow sikit dia punya real baju. Sikit je, tak banyak pun sebab apa, aku tak tahu nak lukis baju macam mana. So, ni tengah inking. Dah, ni kira final lah. Aku tak ada lagi 3-4 sketch macam Kai kan. Wow. Kali ni. Aku je tak ada je. Lepas tu aku... eh, mesti. Macam, tak adalah power macam Kai. So, tu lah macam. Share je lah. Yang ni pun aku macam, kita nak apa? Achieve yang dia punya sketchy tone lah kot. Tengok so, sebab je. Ya. Yeah. Oh, atap rumah. Oh. Yeah. So aku dengar cerita-ceritanya konon nak lukis logo mata punya ni eh. Konon dia orang berlatih dekat atas bangunan lah apa bagailah. Sembang lah semua tu. Cerita-cerita. Tak apa, kena ada cerita. Yang macam ambitious lah dia. Tapi itulah, execution tu tak sampai. So kita tengoklah macam mana nanti. So dah siap terus padam. Kita sorok. Okay, sorok lepas tu letak base color. Selalunya aku tak banyak. Selalu lah kalau macam aku kan macam lepas lukis light up apa semua aku turut isi color. Ini macam first time aku buat background dulu baru aku buat ni lah character. You ada background. Aku nak try lah macam buat atmospheric yang macam poster game kan. Tapi aku tak reti. Kerau. Macam berdarah lagi. Aku tak reti. Yang ni aku try dulu. Tapi macam biasalah, kita bisa-bisa je. Tak apa, usaha tu penting. Benda tu. Tapi ya, yang ni aku try macam tak ada apa tu. Tak ada pen pressure untuk buat background pun semua aku just okay lah, boleh aneh kan cukup lah tu aku tak nak pandang lagi so aku terus dengan karakter pula. So macam apa dah tak ada benda nak tambah so aku just letak colour lah macam macam tu je lah. Letak layer, letak effect, letak apa sometimes kan kau kena tahu bila untuk berhenti. Ni macam so sebabnya dekat background tu macam tu je okay cukup lah ni. Kalau macam orang besar kat detail macam tak payah nanti orang tak pandang pun. So aku just go okay dah okay lepas tu kita just move ke color-color gitu-gitu. Cuma yang ni aku based on apa lighting dia lah. So macam bila dah ada color bed lighting daripada background aku senang sikit nak tahu hala tuju pada karakter tu. So sebab tu aku buat ni lah macam kalau ada atmospheric punya view tu biasa start background tu lah. And aku pun macam kau perasan time lukis line art tadi aku selalu lukis dengan badan dulu baru aku lukis muka. Oh sebab muka, apa? Sebab aku nak biar badan tu nampak dulu. Takkan muka lawa lepas tu badan fail and then kau kena crack. Betul. Aku punya style macam tu lah. Macam make sure badan ni lawa dulu. Okay dah body macam K-pop badan idol star. Okay kita go on. Okay so, unless kalau macam dia setakat apa half body ataupun macam takat muka saja tu tak apalah kita start dengan muka dulu. Tapi kalau full body aku kena buat badan. Right. Proses lain sikit lah kalau full body.
fikir balik, setiap kali aku lukis, proses aku semua lain-lain. So kalau boleh, aku tak nak korang bosan tengok aku, jangan bosan. Sebab aku akan kembali, so jangan bosan ya. Akan kembali. Kita kena tahu kendian. Yang itu pun proses lain juga, so kita akan tengok juga nanti. Okay, so sekarang lepas dah fill in shading, macam aku try nak bawa pakai yang value punya apa style tu kan. Lepas tu open day, hari ni aku pakai multiply sebab colour gelap. So aku pakai apa, aku just gelapkan mana part yang ni, tiba-tiba nampak cakap apa Kakashi, so colour sikit. And then itulah, just tambah colour lah mana yang patut untuk bagi tak nampak je Kakashi balik. Actually aku nak tahu mana kau dapat inspiration outfit dia. Outfit dia, aku rasa aku banyak sangat tengok Naruto kecil-kecil dulu. So macam dia punya bila assassin dia macam okay, dia kena ada apa pisau kat poket ni, lepas tu dia kena ada belt kat tepi ni kan. So aku macam standard ni. Bila-bila cerita aku macam bila fikir dia sebijik sangat dengan style ninja-ninja ni, bukan assassin ni. Tapi boleh lah, assassin tu ninja lah, lebih kurang. So tapi kita pejamkan mata. Tapi kita kena bukalah matamu untuk tengok cerita ni. Macam ada sparkle ni. Aku try lah nak letak sparkle. Cik Conan macam dia reflect metallic kan. Tapi tak, macam out of nowhere kau akan pandang kat pinggang dia dulu. So macam tak ya. So yang ni aku letak highlight sebab untuk reflect lighting dia lebih lagi, untuk outline dia. Ada perubahan sikit lighting belakang. Sebab tak nampak apa Rudy tu tak macam lighting tu macam apa tu JJ Abraham muncul. Oh my god, it's back. Apa dia kan? Lens flare. dia dah kena blinded dengan lens flare. Macam tadi lepas tu macam lupa karakter dia, dia tak pop up lah. So aku tukar lighting background untuk bagi dia nampak sekata lah macam tu. Alien nampak fokus on Ruby lebih lagi lah. So yang ni aku ada try copy layer, lepas tu aku letak gradient map untuk bagi nampak value dia lebih sikit, and then letak colour cerah sikit lah lebih kurang. And then sebab background tu dah macam buruk sangat, dia punya sangat obvious. So aku blur kat semuanya. And then kita pecah mata, kita blur. Okay, kita letak lens flare. Sebab tu awal tadi dia cakap, bukannya orang tengok pun. Kan? Dia macam, kau tak kira kiri. Sebab dia padam terus. Betul? Macam janji shape dia ada. So itu yang penting. So and then time ni aku baru juga layar Haikyuu. So dia macam bila nampak something yang cool, aku teringat Karasu. Karasu no. So aku macam letak sedikit crow feathers lah, untuk bagi nampak asal lebih lagi. Wah, edgy lah. Kita punya roti ke edgy boy. Kenalah. Alah, dah ada edgy dad dekat depan tadi tu. Bapak dan anak dah muncul lah. Okay, different class kan. Satu pedang, satu lagi assassin. Okay lah. So, macam biasa, sebelum siapkan aku letak RGB apa benda tu, acrobatic. Aku lupa dah nama. RGB shift, something lah. Acrobatic abbreviation, something like that lah macam tu. So, pada pagi dia nampak macam misprinted sikit kan. Nampak macam shifted sikit dia punya color-color tu. So, tak adalah nampak macam dia terlampau plain sangat. Sebab aku tahu kisah aku kali ni macam background sak. So, macam kita tutup benda tu dengan benda lain. Filter. When everything fail, filter. Kita masih fikir. Kita apply kat semua benda ni. Betul. Easy trips. Work smart. Work smart. Yeah, work smart.
Yeah. So, tu je untuk proses aku. Hey. Yeah, boy. Korang punya... Aku macam tergelak sebab sekarang bila aku dah tengok semua kan, dia jadi macam cerita pula. Fantasy kan, kenalah. Tak, dia jadi, dia actually boleh fit semua ni dalam satu cerita. Ah, yelah, cerita tu yang Kai nak buat. Okay, okay, so, guys. Rudy lah disciple kepada Uno tadi ke, ataupun dia akan join the adventure together? Mungkin dia disciple yang kemudian defect daripada Uno. Kena dia join. Selalu macam dekat dalam anime kan, selalu macam kalau kau lawan dia jahat, lepas tu yang dia join kau. Itulah. Akan lawan Uno. Kai, apa lagi Kai yang kau kena cakap, Kai? Kai, kau cakap apa? Tersengkap pula aku yang minta. tapi aku nak dengar Kai cakap ni. Next one. Dengar. Yeah. Boleh lah tu. Okay lah, boleh lah. Bagi fasta. Ha? Macam mana? Bleepkan part tu. Kenapa nak bleepkan? Janganlah. Tak ada bleep. Aku nak minta editor kuatkan lagi. Tetap best boosted tau. Mesti ada macam noise tu. Voice tu. Tak ada sound effect lagi kan dengan bass drop dia. Okay lah, boleh lah. Dengan Naisu closing tu, aku rasa kita boleh tamatkan episod kali ni. Yeay, terima kasih semua. It's done. Good job everyone. Good job. Kepada penonton semua, terima kasih sebab join kita hari ni. And jangan lupa untuk join kita orang dekat hashtag Warriors Drawing Mashup dan juga hashtag Outvidence. And jumpa korang minggu depan dengan topik baru. Bye! Bye! Bye. Bye. Bye.